Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jemput-jemputlah. Baik, pada hari ini ya, bersama dengan 7 Oktober, okay, dapat dua bantuan kewangan yang akan disalurkan ya. Okay, dan bantuan kewangan ini bukan semua orang dapat. Jom kita mulakan. Okay, bantuan pertama ya, yang orang cakap akan disalurkan ya, mengikut tarikh yang rasmi, ialah yang pertama Budi Madani ya. Yang pertama, Budi Madani ni tak semua orang dapat, arah maklum ya. Siapa yang layak untuk menerima Budi Madani ni? Ha, aku nak jelaskan. Budi Madani yang akan dibayar pada hari ini merupakan pembayaran untuk bulan September ya. Yang mana untuk September bagi permohonan sedia ada ya, dan permohonan baru dan rayuan. Ha, jadi sekiranya anda tidak membuat sebarang permohonan baru ya, dan anda bukan membuat rayuan, malah bukan penerima sedia ada, maka anda tidak akan dapat. Ha, jadi dalam bahasa yang mudah je, sama ada anda ada buat permohonan baru ataupun rayuan, anda akan layak ya, dan penerima sedia ada. Ambil maklum perkara ni. Ha, jangan kita hanya tunggu dan lihat saja mereka dapat ke tidak. Jawapannya tak semua orang dapat kalau anda bukan penerima sedia ada ya, dan bukan orang yang membuat permohonan baru dan bukan membuat rayuan, anda tak akan dapat pembayaran Budi Madani pada hari ini. Okey, baik, kita pergi pada yang seterusnya pula. Okay, bantuan yang kedua yang akan disalur, ada yang dah dapat mungkin awal sikit, tapi yang ramai orang akan menerimanya bermula pada hari ini, 7 hari bulan ya. Untuk 7 hari bulan ni ya, bantuan bulanan JKM, aku nak jelaskan kat sini ya. Bantuan bulanan JKM ni kita kena faham, JKM itu ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kebajikan ya. Jadi apa yang kita perlu faham dengan perkataan kebajikan ya? Kebajikan ni bermaksud bagi mereka yang memerlukan perhatian dan kebajikan daripada pihak kerajaan. Ha, jadi kita kena faham bantuan JKM ni memang bukan semua orang layak ya, dan ada banyak kategori dalam permohonan JKM itu sendiri. Jadi sekiranya anda layak ya, sama ada bantuan warga emas ya, okay, tidak berupaya bekerja, bantuan kanak-kanak dan sebagainya, kalau anda tak membuat sebarang permohonan, anda tidak akan dapat. Kena faham ya. Ha, setengah orang mengatakan, oh aku mungkin dapat ni, aku anak ada anak OKU sebagai contoh, oh aku mungkin dapat ni, mak aku warga emas kan. Kena faham, setiap bantuan daripada JKM haruslah dipohon ya, kalau tidak anda memang tak akan dapat, memang tidak akan dapat. Okey, dan kelulusan juga tertakluk kepada kelayakan. Setiap kategori ada kelayakan, ada tapisan, dan akan ada ya, kekitangan JKM yang akan pergi ke rumah anda untuk melihat sendiri keadaan anda, sekiranya sakit macam mana sakitnya, kalau susah macam mana susahnya, kalau warga emas bagaimana keadaan tempat tinggalnya. Jadi untuk membuat permohonan, anda boleh membuat permohonan JKM ni ya, secara dalam talian pun boleh juga, okay? Melalui ebantuan.jkm.jkm.gov.my, okay? Dan sila hadir ke pejabat JKM ya, daerah yang mana anda pohon lah, mana tempat tinggal anda. Kalau di daerah tempat anda tinggal tu contoh Rembau, maka cari daerah Rembau punya pejabat JKM dan boleh memohon di sana ya. Dalam tempoh 14 hari anda akan tahu, dan permohonan akan dibuat mengikut peringkat-peringkatnya, dan sekiranya perlu macam aku cakap tadi ya, kekitangan JKM akan hadir ke rumah untuk membuat penilaian. Okey, jadi kita kena faham setiap suatu permohonan tu ada lulus dan ada gagal. Jadi kita jangan, walaupun kita rasa kita layak, tapi kalau hasil daripada penilaian mendapati anda tidak layak, maka anda tetap tidak akan layak bantuan bulanan JKM. Baik, aku nak sentuh sikit ya. JKM ni ya, yang terbaik sekali, aku nasihatkan semua orang yang mana rasa layak untuk memohon ya, yang terbaik ialah anda hadir ke pejabat JKM, jangan menggunakan dalam talian ya. Sebab kalau kita gunakan dalam talian, lambat pemprosesannya, lambat ya. Jadi lebih baik bawa dokumen-dokumen asal yang diperlukan dan pergi terus ke pejabat JKM yang berhampiran dengan tempat tinggal anda. Dokumen apa, anda boleh layari sendiri ya, sama web seperti di bawah ni ya, ebantuan.jkm.jkm.gov.my ya. Dan orang cakap tengok sendiri kategori-kategori yang ada dan apa dokumen-dokumen yang diperlukan semasa permohonan. Kemudiannya, okey, itu saja untuk video kali ini. Harap jelas ya, dua bantuan pada hari ini tak semua orang dapat dan tak layak ya, kerana seperti yang aku cakap tadi, penyalip bawah. Baik, bagi jelas dan manfaat, dan bagi yang layak menerimanya, syabas, tahniah ya, pada hari ini mendapat pembayaran Budi Madani dan juga bantuan bulanan JKM ya, untuk bulan Oktober. Baik, semoga jelas apa yang disampaikan dan manfaat untuk semua. Okay, see you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat kepada semua. Bye-bye.